Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan rakan elektronik. Kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah mini kompo tip Polytron. Di sini kendalanya setelah kita hidupkan, kita posisikan di tip radio, suara tidak keluar. Juga kita hidupkan tipnya, bisa dilihat rodanya berputar, bisa dilihat rodanya hidup namun suara tidak keluar ataupun tidak bunyi. Langsung saja kita bongkar terlebih dahulu untuk pengecekan bagian dalamnya. Ini kondisi setelah kita bongkar. Di sini kita cek juga ini tidak hidup. Saat kita tekan tidak ada fungsinya. Kita cek nanti bagian tombolnya, apakah tombolnya yang bermasalah atau mesinnya. Nah, di sini bisa kita lihat kabel untuk speakernya juga salah satunya sudah putus. Nah, satunya masih nyambung. Kita cek dulu speakernya apakah masih normal. Ini masih bagus. Konektornya sudah putus, perlu kita sambung. Dan sebelah sini masih hidup. Konektornya sudah lepas. Oke, kita cek bagian mesinnya. Oke, kita pasang lagi. Ini untuk equalizernya. Tiga tidak berfungsi. Ini sudah berfungsi. Kita pencet lagi. Oke, mungkin tombolnya kita pasang dulu di speaker eksternalnya. Kita cek suara. Di bagian audio bisa dilihat ini bagian amplifiernya agak ke warna kuning-kuningan karena mungkin panas. Apakah IC-nya yang bermasalah? Kita cek terlebih dahulu untuk memastikan audionya bagus. Sudah. Sekarang kita pasang tombol equalizer-nya dulu, tombol pemilih suaranya. Yang tadinya ini sudah rusak. Kita ganti dengan yang lain, namun dua kaki. Oke, sekarang coba kita tes setelah kita ganti tombolnya. Sudah ada suaranya. Kamu kasihan pan. Kamu senang panggilnya. Gitar kita 40 berapa lagi nih ya? 40. Oke, serannya sudah
bisa ditangkap dan sudah bisa didengar. Sekarang kita tes. Tombolnya sudah berfungsi. Antena belum kita pasang. Oke, sekarang kita tes posisi di sebelahnya lagi. Karena ini ada kiri kanan, kita pindahkan terlebih dahulu. Oke, kita hidupkan kembali. Sudah ada suara kiri kanannya. Sementara itu perebutan gelap diri kita. Barakatuh. Oke, kita rapikan terlebih dahulu untuk sesi setelan suaranya sudah kita posisikan kembali, berarti ini sudah normal hidupnya. Kita mengganti tombol di sini dan di bagian ini yang perlu kita perbaiki nanti adalah bagian konektornya yang sudah putus di sebelah kirinya, dan sebelah kanannya ini masih normal namun tidak ada suara. Tadi sudah kita cek sudah normal, kabelnya bagus. Kita cek ada permasalahan di bagian mana sampai posisi yang hidup ini tidak bersuara. Namun ini sudah kita pastikan tombolnya bermasalah, sudah kita ganti, dan selanjutnya kita rapikan. Dan di sini pemiliknya menanyakan apakah bisa kita rombak bagian radio tip ini menjadi untuk dipasang Bluetooth. Jadi pemasangannya kita lakukan di video selanjutnya. Sekian tutorial singkat ini. Permasalahan terjadi pada tombol untuk posisi equalizer-nya ini. Setelah kita ganti sudah aman, tinggal kita rapikan saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.